Yeah, huh? Would he? Nampak tu tak? ليس من عالم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masa kecek tu hilang dah lah. Kalau saya kata gap-gap, orang kata gap-gap, dia tak masuk dah. Dia tak proses otak kita. Artinya tak tahu gap-gap. Dengar tapi tak tahu gap-gap. Hanya cerita kita muda. Jadi, bila kita cerita pasal khusyuk ni, artinya kita bagi 100% fokus kita, bacaan kita, hati kita, pemikiran kita, tenaga kita, segala-galanya kita khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita mudah. Tapi nak buat payah. Nak buat payah. Kalau cerita bab semayat, tak ada masalah hadap kita ni, alhamdulillah. Apa yang kat umur-umur kita ni, alhamdulillah lah. Walaupun mungkin masa muda kita ni, adalah juga. Masa-masa muda tu biasa lagi kat ikan ke, gitu. Masa hutan pergi cari ikan ke, mana ikan ke, nilai ikan ke. Ingatlah masa-masa muda kita kan. Adalah masa kata orang terlepas tu. Waktu tu nak buat kan, masa kita kecil. Kita tak reti lagi. Dia besar-besar juga, kita pun insaf lah. Bila kita insaf apa kita buat, pertamanya kita kena taubat lah. Taubat artinya kita kembali kepada Allah. Ya Allah, aku masa muda lah, aku tak reti, aku jahil, aku tak tahu apa. Kita maaf banyak-banyak, ya Allah. Itu cara kita lah. Lepas tu yang keduanya, kita kohok-kohok kuat lah. Kena taubat lah, setakat hal kita mampu, kita ingat, kena buat. Itu kaedah kita, kita bernama ni, kita bertaubat dengan Allah Ta'ala. Baik. Kalau buat semayang kita tak ada masalah dah. Cuma masalahnya kita lah ni nak tahu sejauh mana nilai semayang kita. Kalau kita katalah baru saat ni kita semayang ngorek dah. Kita baru semayang ngorek. Kalau kita boleh beri markas diri lah. Dah. Agak-agak berapa markas kita boleh bagi? Kalau kita sendiri lah. Agak-agak lah. Berapa? Boleh? 100% ke? Arti Allahu Akbar illa dunia ni. Gitu salat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan khusyuknya. Ar-Rahmanir Rahim. Wassalamualaikum. Sapa assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau dia sedap. Alhamdulillah. Selesai sama ayah dia. Ada kau nak betul? Daripada mula sampai akhir, alhamdulillah tak ingat apa-apa. Memang kata kuatu dia fokus fikirnya pasal dengar hok dia baca Al-Quran tu, hok baca dalam dalam semaya dia tu, siapa habis, siapa hujung sup, siapa gitu. Ada kau? Itulah dia nya. Itu dia nya. Payah weh, payah. Dia macam-macam orang. Okay. Kalau orangnya jenis macam apa ni dah? Orang ceramah, orang suka ceramah. Allahu akbar. Lah, semaya jadi iman ni. Nak cerita sungguh lah ni. Benda ni boleh berlaku. Tak ceramah lagi sini. Ceramah dah lah semaya tu. Nak cerita je. Benda tu boleh berlaku. Dia mari. Nak kata gapa helpan ni. Nak cerita gapa. Buat tajuk gapa eh. Nak kata. Dia mari. Dia mari tu. Perempuan tu tu. Bukan nak kata kita kecek-kecek ni. Buat kecek ni mudah. Nak buat tu payah. Tapi dia beginilah cerita je. Kita nak sempurna 100% memang payah. Nak kata mustahil tu tak lah. Ada orang-orang hebat sini, wali-wali Allah kat sini ni, dia memang Allah wabak putus lah. So, hubungan dunia ya. Tak ingat ke dia dah. Contohlah. Ada orang-orang lagu tu mungkin. Tapi secara umumnya, kita orang umum, kalau orang umum macam kita ni kan, payah lah. Dia beginilah keadaan dia. Nak kata 100% payah. Nak kata 90% pun sangat-sangat payah juga. Kalau kita dapat lulus pun mujur dah. Kalau orang budak-budak sekolah tu 50% lulus dah. Dapat 50% pun alhamdulillah dah sebenarnya. Kalau dapat 50% pun mujur sangat dah. Takut lulus, takut meri tu. Kalau tu kita bimbang. Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi ya, Nabi kata solat solat manusia ni dia ada dua keadaan. Keadaan pertama, kalau sekiranya solat itu diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia naik. Berjumpa dengan Allah Ta'ala, mengadap Allah Ta'ala seperti cahaya yang sangat indah, yang comel. Bila semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, solat kita naik lagi. Berjumpa Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala tengok sangat indah, sangat comel. Tapi kalau semuanya kita gagal, mana merah lah istilah ya. Gagal, maka dia ibarat seperti kain buruk. Kau hudu, kau busuk, dia lepak ke muka kita. Ni semaya ambil bang, lepak atas muka kita. Kita semaya dah ni, ni cerita dia. Ni masalahnya tuan-tuan, maknanya semaya tu satu hal. Semaya tu satu hal, tak semaya memang Allah Ta'ala marah benda lah. Tapi masalah lah ni, yang orang semaya dah ni, Allah Ta'ala kata apa? Fawailul lil musalli. Celaka orang semaya ni. Orang semaya dah ni. Tapi Allah Ta'ala kata apa celaka? Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Semaya tapi duduk lala dalam semaya. Tak ingat? Ingat buah kelapa sawit tak? Dekat orang juri kelapa sawit kita ke? Kelapa sawit jatuh ke? Contohnya dah. Itu benda-benda yang boleh merosakkan semaya kita. Artinya, bila kita rosak semaya kita tak ada nilai. Yang tak ada lah nilai dia. Dan maka orang yang semaya lagu ni pun Allah kata apa? Celaka. Kalau tak semaya tu, double-double lah. Banyak kali lah celaka ya. Kalau tak semaya, ni orang semaya dah ni. Hak mari surat dah ni. Ni hak mari sejid dah ni. Pun celaka Allah kata. Sebab apa? Sebab semaya dia tak teringat Allah. Semaya dia ingat ke dunia. Padahal dunia kita ni kan, kita kira kan. Kalau kata kita duduk kapun, menarik kita dah. Apa-apa tu? Pukul ni setengah. Lepas subuh dah turun. Habis pukul apa? Katalah habis pukul 10. Itu urusan dunia kita tu. Jaga-jaga kita terlepas tu. Dah kita buat terbaik. Sebaik mungkin kita buat. Sebab apa? Nak tengok hasil comel. Dah. Habis bila semayan ni sebenarnya. Kalau kita kira-kira. Semayan Zuhur kita. Kalau tidak pergi sejid kan. Semayan Zuhur kita ni berapa minit kan? Kalau duduk semayan di rumah. Sore-sore. 5 minit ada. Tak sampai 5 minit. Kita kata 5 minit lah muda. 5 minit, kalau sewaktu 5 minit, 5 waktu baru 25 minit. Ni hak Tuhan ni. Hak nak bawa kita ke akhirat ni. Hak nak kita jumpa ya Allah, inilah amal aku ya Allah, inilah solat aku ya Allah. Terimalah aku nak masuk syurga. Nak masuk syurga dengan 25 minit. Amal kita, hak asah. Lagu mana ni kita ni?
Tak malu kan jumpa Allah Ta'ala, tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak semua. Kita pergi jumpa, ya Allah, ni 20 minit aku ni, beri aku syurga, aku nak syurga, ya Allah. Tak malu kau berasa-berasa. Kalau 25 molek comel, 25 minit tu comel, sempurna comel, molek, tak apa. Rasa tak apa-apa malu sangat. Buat Allah pampu aku syurga molek. Ni pergi, kain buruk bawa jumpa Allah Ta'ala, ya Allah ni, kain buruk aku bawa ni nak masuk syurga lah ke mana kita? Ini bendanya. Sebab itulah pasal-pasal semaya khusyuk ni dia tidak sakit semaya. Sebab Allah Ta'ala dia tak tengok gambaran luar saja. Kita pakai comel, kita pakai wangi-wangi, kita mahu semaya. Zahir tu Allah Ta'ala tak kira sangat. Tapi kalau tak nak zahir pun tak ada juga. Semaya pun ke batin saja tak jadi juga. Pakai duduk rumah, asal dunia kerana Allah, ikhlas kerana Allah, dia cokor semaya. Zahir dia cokor sampai semaya. Tak ada juga. Sesak juga lah katanya. Dia fizikal, hak zahir tu kena buat juga. Tapi dalam hak zahir saja tak cukup. Dia kena ada hak batin, dalaman dia tu. Penghayatan dia, ingatan dia pada Allah Ta'ala tu sangat penting. Sebab kalau kita semaya, ingat kau lain, tak dapat apa. Punah semaya kita. Punah semaya kita. Sebab itulah kalau kita tengok ayat-ayat lain, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ. Itu tanda orang berjaya. Berjayalah orang yang apa dia? Al-mu'minun, orang yang beriman, berjayalah dia. Antaranya sebab apa dia berjaya? Kerana dia khusyuk dalam solat. Artinya, mudah nak cerita, orang yang berjaya, dia khusyuk dalam solat. Artinya, kalau dia tak khusyuk, dia gagal, tak berjaya. Merahlah markah dia. Bila jumpa dengan Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah, pasal semaya yang khusyuk ini, kita kena ambil cakna lah. Kita kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Sebab kita bimbang, kita pergi jumpa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tolong semaya kita. Sebab apa? Sebab bukan tak semaya. Bak tak semaya tu Tuhan tak tanya lah. Tuhan tak tanya dah, bapa mu tak semaya. Dah Allah Ta'ala tak tanya lah kita. Cuma bapa mu semaya, tak pergi dengan aku. Dia tanya kot lain pula. Dia ibarat gini lah tuan-tuan. Ibaratnya kita, dia jemput agung kita, Sultan Kelantan jemput kita di istana dah. Kita pun sukalah perginya. Kita pergi istana, duduk cokok. Sultan duduk bocak depan tu, kita duduk buat berlain. Dah, duduk istana dah ni. Duduk depan raja dah ni. Tapi dia buat benda lain. Duduk main handset, contohnya duduk borok. Dia buat benda lain lah, maknanya mikir. Duduk depan raja, duduk cokok, tengok raja. Tapi otak ni pasal lain. Lepas bila raja tanya, kamu mau mari mana, demo mari mana, tak boleh jawab sebab apa? Sebab dia mikir ke benda lain. Agak-agak raja suka pada kita. Contohlah, contoh mudah. Raja tak suka. Kita dengan bini kita tak suka. Kita nak kecek bobe-bobe, iyalah, dia nak pakai telefon. Dia main WhatsApp, dia main gap-gap, contohnya. Kita pun tak suka. Dia depan kita, betul lah depan kita. Anak kita pun sama juga. Kita dah bobe-bobe mengepek ke dia, marah ke dia. Dia dah buat main, tak dengar kata macam tu. Tapi dia depan kita. Marah kita pun. Sama lah dengan Allah Ta'ala. Walaupun kita mari, kita comel. Dah. Dia masjid comel. Dah. Dia surah comel. Dah. Semayan dia comel. Dah. Tapi hati kita tidak bersama dengan Allah Ta'ala. Maka tak ada nilai. Allah marah juga. Lagu ni pun. Jadi sebab itulah kita kena usaha lagu mana kita nak dapat apa dia? Nak dapat kekhusyukan dalam solat. Sebab solat ni benda yang sangat penting. Jadi ada disebutkan, ulama menyebutkan bahawa khusyuk ni dikira sebagai permata yang hilang. Dia kata. Artinya khusyuk ni benda yang sangat comel, sangat sangat berharga, sangat bernilai, tapi payah nak dapat. Macam hilang dia tadi. Lepas tu kita kan kita duduk sendiri sorang-sorang, duduk fikir-fikir, comot-comot, kira-kira. Nak cari kok betul-betul kita dapat khusyuknya sangat payah. Sangat-sangat payah. Sebab semakin lama, sebab apa dia? Sebab apa kita ni payah jadi khusyuk? Sebab banyak benda dalam pemikiran kita. Contoh mudah lah. Contoh mudah kalau kita duduk kampung, kita lepas-lepas orang, tengah-tengah penat tu, tengah-tengah berlatih, kita bismillah Allah, Allah semaya. Biasanya dia tak ingat kau lain, dia ingat kau. Bunyi pula gung-gung ala atas langit tu. Dia tengah semaya ni, baru lepas balik dengan orang. Agak kita fikir apa tu masa tu? Fikir apa? Sajadah. Contoh.
Ni antara benda-benda yang boleh mengganggu fikiran kita, menyebabkan kita lari. Ingatan kita, fokus kita pada apa kita baca tu hilang. Sebab apa? Sebab ada bunyi benda lain. Eh? Kalau kita, ya Allah, kalau kita semayang, ya Allah, selamat kalau kita aku dalam bukah dia. Tak? Itu mungkin tak apa. Minta, oh, ingat Allah Ta'ala tak? Mari beringat juga dengan dia. Tapi, ya, sudah, kita ngiling. Dah habis, kan? Habis dalam kita aku, habis. Pas sudah, pas Assalamualaikum. Duk kisah sudah gitu. Jadi masalah, tuan-tuan. Jadi itu masalah dunia ni, Masya Allah. Sebenarnya benda-benda tu, kalau kita fikir lagi mana pun dia, dia tak jadi apa dah. Eh? Kalau dia hujan kan, kata gapo pun tak jadi dah. Eh? Tapi masalahnya, semaya kita akan jadi aje rosak dah. Dia pun ada masalah anak-anak kita, daripada tafis. Tapi kat ni kan? Eh? Kat tafis mana? Tafis kat sini. Tafis apa dia? Alhamdulillah. Terima kasih dah. Mari. Pahal kau kena ingat kan? Pahal? Tak pahal tu nak terima. Tak apa, tak pahal. Dah? Baik. Jadi, bila kita tak khusyuk dalam semayat, yang bila kita lalai dalam solat kita, maka dia akan jadi solat kita tak ada arti, artinya tidak ada kesan lah. Ya? Jadi, lah ni kita tengok, bapa kita tengok, orang yang tak semayat, sangat bagus semayat dia, tapi perangai tak berubah. Ini pun masalah juga. Ya? Sebab apa adalah Al-Quran Allah Ta'ala sebut, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, semayat tu, dia boleh mencegah manusia, orang semayat tu daripada buat benda mungkar. Mungkar tahu? Bukan makan akhir. Mungkar ni perkara yang buruk. Perkara yang keji, dosa. Fahsyat, benda yang apa yang keji. Benda yang tidak baik. Dan perkara-perkara mungkar, perkara kemaksiatan. Bapa persoalannya adalah ni, orang semayat sangat ta'at, tapi perangai hudud. Ada ke? Ramah orang yang sangat to'ak tapi perangannya hudud. Ada semaya bagus tapi maksiat tak putus-putus. Ada. Saya terbaca dalam satu artikel lah, lama dah. Seorang perempuan ni, orang Tino. Orang Tino ni dia ada tok lelaki, ada anak. Tapi katanya sebab terpaksa dia jadi pelacur. Tahu pelacur? Orang tua tahulah. Tak ada yang tahu pelacur lah. Tak tahu, cari Google nanti apa itu pelacur. Tanya Ustaz Google lah. Jadi perempuan ni, orang Tino ni, tapi tak anggap sangat ta'at dengan solat. Semaya sangat ta'at. Jadi, bila nak buat operasi tu, bila nak jumpa dengan pelanggan dia, dia kata pelanggan apa, tunggu bahas sekejap lah. Saya semaya dulu kata dia. Semaya ni. Allahumma, assalamualaikum, assalamualaikum. Abang boleh abang. Selesai dah tugas saya dengan Tuhan. Ada manusia lagu ni. Kenapa? Sedang dia solat. Antara sebab dan puncanya adalah kerana dia semaya hanya sekadar tunda tak menjawab, baca-baca biasa, ikut rukun syarat dia, tapi hatinya tidak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Artinya bila solat tu semaya, tapi hati dia tidak bersama Allah, tidak rasa takut pada Allah, tidak khusyuk pada Allah, tidak tahu apa benda yang dia buat dalam semaya, maka semaya akan tidak ada kekuatan. Artinya kalau kita nak ada kekuatan dalam solat, sebab itulah Allah Ta'ala sebut inna solata tanha anil fahsya'i munkar ni, solat yang lagu mana? Solat yang sempurna. Solat yang sempurna artinya solat yang khusyuk. Solat yang dalam solat tu, dia ingat ke Tuhan, dia tak ingat dunia dia. Dia tidak ingat pada anak dia, dia tak ingat ke isteri dia, dia tak ingat kau mengaji dia, kau gapo-gapo, tak ingat gapo-gapo, kecuali ingat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak boleh? Allahu Akbar, tak ingat dunia langsung. Ada boleh? Boleh. Alhamdulillah, masya-Allah, hebat adik-adik kita. Khusyuk sebab sembahyang, alhamdulillah. Sebab tu masalahnya, ramai orang solat tapi tidak ada kekuatan daripada solat dia. Kenapa? Kerana dia antaranya tidak khusyuk dalam solat dia. Yang tak khusyuk. Bila tak khusyuk, tak ada kekuatan. Bila tidak ada kekuatan, maka tidak ada seolah-olahnya semaya dia. Semaya tak semaya sama ya. Semaya tapi buat maksiat. Semaya curi harta orang. Semaya duk mengupak orang. Semaya duk menguduh orang. Semaya ni, bawa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sambil-sambil duduk luar. Dia ni tak kisah apa dah lah.
Masjid boleh lagi sama kau. Kalau di apa nama ni hari ni start satu ibadah mari, kalau di restoran tak boleh sama kau dah ni. Kena isap lebih daripada 3 meter. Kalau tidak kena samlah 10,000. Kena buat tali tik. Kena pukul. Dan 3 meter baru boleh isap okok. Ramai orang komplain pasal tu dek. Saya rasa rasanya molek kalau bawa juga undang-undang tu ke surau masjid. Dah, setuju ke? Dan kalau setuju nak bawa nak wayak ke Kementerian Kesihatan. Dah saja gua tu kan. Tapi nak ceritanya gitulah Sampai-sampai lepas maya ni, balik keluar daripada surau masjid, ada duk bor cerita muduh kau kan. Lagi mana? Sebab apa tu? Sebabnya antaranya kerana ada masalah tidak khusyuk dalam solat. Sebab bila khusyuk, solat ni dia berhubung turun dengan Allah. Bila kita Allahu Akbar, kita tumpu betul, kita rasa takut pada Allah, kita hayati setiap lafaz-lafaz yang kita sebut Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin. Kita fikir apa? Ya Allah, segala puji bagi Ya Allah, banyaknya membagi kat aku Ya Allah, rezeki kat aku, bagi aku sihat Ya Allah, bagi aku hidup Ya Allah. Kita macam kita duduk sibuk berkomunikasi, bercakap, berborok-borok dengan Allah Ta'ala masa kita semaya. Mana suatu peratus kita sibuk fikir kita, dunia kita tak ingat langsung lah. Buat. Bila kita hubungan kita dengan Allah kuat, maka itulah timbulnya kekuatan dalam jiwa kita. Orang kuat-kuat ni tuan-tuan, bukan setakat fizikal dia. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita dulu, zaman-zaman Nabi, perang, bukan fizikal sangat tuan. Dulu bukan luaran, bukan tubuh badan dia. Jiwa dia, hati dia, pegangan dengan Allah Ta'ala yang kuat, menyebabkan dia tak mati. Ya, kalau kita dengar cerita sahabat Hanzalah contohnya, baru nikah, bersama isteri malah tak ada mandi junuk lagi. Bila tiba masa untuk jihad, tinggal isteri, tinggal bini pun pergi perang, mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Kenapa tu? Kerana kekuatan dalaman dia, hubungan dia sangat hebat dengan Allah Ta'ala, sehingga dia nampak maknanya syurga tu, keyakinan dia begitu hebat pada janji-janji Allah Ta'ala. Itu kekuatan dia. Sebab apa? Bila dia solat, boleh solat, dia tak ingat kau lain. Dia ingat Allah. Itulah masa yang dia paling seronok sekali. Sahabat-sahabat, bila antara masa paling seronok ialah masa dia berada dalam solat. Sebab dia rasa itulah masa yang paling rapat dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, kita luar solat pun jauh, dalam solat pun kau jauh. Jadi ini masalah dia. Jadi sama-sama lah kita cuba usaha, tuan-tuan, nak adik-adik semua, untuk kita cuba mencari jalan lagi mana kita nak mencari kekuatan daripada solat hal kita buat tu, supaya apa? Supaya ada kekuatan di sana, insyaAllah. Baik. Dalam solat ni, dia ada kategori berbagai-bagai. Ada orang semaya Allahu Akbar, mula-mula tu comel. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ingat lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey lagi Maliki Yaumiddin. Dah lagi, nombor lagi. Waladhalin. Bunyi waladhalin tu balik-balik semula. Tengah mula dia lari sekejap, dia masuk balik. Lepas tu Bila tak ingat baca panjang sikit, dia lari. Allahu Akbar Rakum. Dia mari mula. Gitu. Ada jenis lagu tu, tahan sikit lah. Ada masa dia lari tepi, dia masuk pula. Macam kita buat kereta lah. Masa buat kereta, kalau kita beringat-ingat, berhati-hati, dia accident juga. Tapi payah sikit lah. Tapi kalau kita naik kereta, pakai tak cara, pakai gedok, pakai kata berjalan, tak kira tak tengok apa, tak beringat apa, dia lagi cepat. Lagi cepat accident dia. Macam lah kita dalam solat. Kalau kita berhati-hati, kita memang nak khusyuk dalam solat. Daripada awal pun, kita nak masuk solat, nak masuk semayah pun, kita minta, Ya Allah, aku ni lemah, Ya Allah. Aku ni payah nak khusyuk, Ya Allah. Mu tolonglah aku, bagi aku khusyuk dalam solat, Ya Allah. Contoh, kita minta dengan Allah Ta'ala. Sungguhnya kita minta. Contohnya, kita masuk Allah Akbar. Dia lari juga, accident juga, tapi tak parah. Tapi kalau jenis orang tak sedar diri, tak sedar diri maksudnya, dia tak mikir langsung pasal khusyuk ni. Dia tak fikir, dia tak rasa susah hati kalau semayah dia tak khusyuk. Dia tak rasa apa-apa kalau dia semayah macam tak semayah pun dia tak rasa apa. Artinya tak sungguh. Maka dia tak khusyuk pun tak apa, dia fikir. Semayah dah. Khusyuk? Khusyuk tu tak apalah, nak balik mana tak khusyuk. Gitu contohnya. Jadi tak boleh. Dia kena usaha.
Nah, jadi dia ada, jangan kita jadi manusia-manusia yang maknanya daripada awal sampai akhir itu, daripada awal start semayang sampai ujung sudah-sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabih dah urusannya. Ada ni. Ada orang guna ni. Semayang Allah Akbar, Tok Imel baca, dia suruh tadi Tok Imel lah. Tok Imel ni dia macam, ya Tok Imel. Dan macam orang naik kereta lah. Naik kereta ke naik bar, driver je. Masuk driver lah. Sapa, kamu sapa. Driver kata sapa dah. Apa kata orang lah kita. Ya semayang kita pun lagu tu juga. Sebab Tok Imel ada depan, dia suruh aku Tok Imel lah. Allahu Akbar, Tok Imel ni pun ikut. Oh ikut. Salam. Ikut. Imel rokok ni, rokok. Imel baca, baca. Apa dia tu, mana tak tahu. Dia sudah masuk bila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habila salat kita. Itu cara, itu sebahagian. Itu tu benar lah. Sampai dia tak ingat langsung pada Allah Ta'ala masa dia salat. Kalau semayah sore, ni masalah selalu berlaku. Kalau semayah sore, tanda dia tidak khusyuk. Antaranya apa dia? Tanda orang tak khusyuk dalam semayah. Hak biasa berlaku pada kita juga. Apa dia? Tanda tak khusyuk. Tak ingat rakaat. Ini tanda lah. Tak iman pun boleh kadang-kadang. Tak iman pun silap. Subhanallah, subhanallah. Dekat belakang tu. Subhanallah pun tak ingat juga tak iman. Lepas tu dah tak ingat. Ada juga. Jadi boleh berlaku. Boleh? Boleh berlaku. Jadi sebab itulah. Sebab itulah. Dia. Kita nak buat gapur-gapur ni pun. Dia kena ada perancangan. Kalau kita duduk kapur nak tanya ketuk, kena ada perancangan dia. Dan contohnya macam mana kita nak start tanah. Bukan bukan boleh pergi ambil tanah selalu. Dah. Kena tebah dulu, kena tebal dulu, kena zodok dulu. Dan contohnya kena tak pagar dulu contohnya. Perancangan dia, barulah kita boleh berjaya dapat hasil yang boleh. Boleh comel. Kelapa sawit ke gapur lagi tu belakang. Contohnya. Kita perancangan untuk dunia kita, kita sangat cermat dan kita sangat berhati-hati dan kita rancang sungguh. Comel sehinggalah dapat hasil yang sangat sangat luar biasa. Pagi petang tadi dah saya mau pergi masuk jalan siapa apa je. Jual. Alhamdulillah. Belum-belum nak pergi sejarah Syed Dah ya. Di masuk jalan. Tengok rumah besar-besar tuan-tuan. Masya Allah. Dulu jalan-jalan itu ni. Slup. Dulu nak naik dah. Naik bukit. Sungai-sungai jual ni. Ni siapa ke dalam. Tengok rumah besar-besar. Masya Allah. Ceritanya apa? Nak ceritanya orang kampung kita. Kau kaya pula ni. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Artinya macam mana boleh sapa lagi tu? Sapa sebab kita rancang, kita belajar. Kita cari maklumat. Kalau dia tengok pula, pakar tu, pakar itu pakar khawak tu. Pakar solar tu. Solar-solar ni orang hebat ni, solar-solar ni. Pakar kuasa matahari ni, elektrik. Contohnya, kira luar biasa lah tu. Kalau orang kampung kita ada benda tu, luar biasa lah tu, hebat lah tu. Nak ceritanya, kita nak cerita pasal dunia ni, kita akan buat cari jalan lagu mana pun nak buat supaya dia jadi sempurna. Maknanya kita nampak sebab dunia ni benda nampak. Kita buat gini, hasil dia banyak. Tak buat pagar, babi makan. Habis. Contohnya, tak ada hasil. Jadi kita buat. Kena modal pula kalau modal. Cari modal, tak ada modal. Cari modal, buat pagar, buat apa. Macam-macam kita buat supaya apa? Akhirnya kita dapat hasil. Yang cuma yang hukum hati dengan kita. Kita buat Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala bagi kita kehidupan kita pun makin bagus. Alhamdulillah anak-anak kita bersuka. Rumah kau besar, kereta kau besar. Alhamdulillah. Bukan salah. Cuma kita kena sekali-sekala kita kena duduk muhasabah diri juga. Kita kena tanya diri kita. Kalau aku boleh buat keluar modal begitu banyak untuk dunia aku, untuk kebun aku, untuk sawit aku, untuk getah aku, untuk keluarga aku, apa hak aku buat untuk akhirat aku? Kena tanya juga sekali-sekala. Dan hari ini kita cerita pasal khusyuk dalam solat ni. Nak tanya diri kita, tanya diri kita sendiri, kita jawab diri. Kita tanya, kita jawab sendiri. Berapa banyak kita belajar pasal keadaan-keadaan lagu mana cara kita nak khusyuk dalam solat. Berapa kali kita fikir tentang solat kita, kualiti, mutu solat kita, berapa kali kita fikir. Berapa kali kita muhasabah diri, kita pusing solat kita yang Allah Ta'ala terima pada. Sebab apa? Sebab hak ni lah sebenarnya hak menjamin kejayaan kita akhirat. Tuhan tak tanya, kebun getahmu berapa ekar? Tak ada. Kebun sawitmu berapa ekar?
bangsa dunia tu. Allah Taala tak tanya. Allah Taala tanya tentang amal yang kita. Jangan lepas ni tak tanya sawit pula. Tak tanya kita sebab duduk mari-mari pakak mari semayan, duduk-duduk surah masjid. Tidak, bukan gitu. Apa itu bukan maksud hamba nak kata sini. Maksudnya kita kena dalam keadaan kita sibuk dunia, hak dunia lagu-lagu mana pun dia akan kena kita kata tinggal. Baru 3-4 hari pun sahabat kita meninggal. Maknanya benda tu umur tak kira dah. Dan dia orang mati bukan ikut umur. Siapa masa dia pergilah. Saya umur banyak. Kita alhamdulillah umur 55 masa ni. Alhamdulillah syukur sangat dah. Siapa pekat umur 55. Ada lagi orang lebih lagi. Tapi orang umur lah ni 35 tahun, 40 tahun mati dah tuan-tuan. Memang nak cerita apa? Ceritanya persediaan kita tak ada. Untuk hidup akhirat ini kena buat secara berterusan dan kita jangan terlalu lalai dengan keduniaan kita. Buat dunia tu bagus. Jadi kaya tu bagus. Sebab memang sepatutnya kita jadi kaya. Islam ni kena kaya. Tapi jangan sampai kekayaan kita tu boleh menyebabkan kita lari dan jauh daripada Allah Subhanahu Wataala. Baik. Selain daripada itu, ada beberapa perkara lagi yang berkaitan dengan solat ini. Antara perkara bapa sebahagian orang yang tidak boleh khusyuk dalam solat ini antaranya ialah kerana dosa. Ini antara halangan dia lah. Antara halangan kenapa manusia kita ni kadang-kadang tak boleh khusyuk dalam solat antaranya sebab kita banyak buat dosa. Jadi tak boleh kata maknanya tak ada orang boleh kata dia tak berdosa. Hari ini tuan-tuan, adik kakak, dosa ni duduk dalam rumah kita. Dosa duduk dalam poket lah ni. Dari dosa kita duduk dalam poket. Dulu dosa jauh, dulu ni dosa berdekat. Dosa tu jadi saing kita hari-hari. Khususnya orang muda lah. Orang muda macam kita ni lah. 55-60 orang muda. Orang muda. Style kita lah. Kalau dulu, dah kita pusing anak-anak kita, anak-anak tino kita keluar takut orang kacar. Dah. Dan ni orang masih dalam rumah kita tak sedar. Lagu mana? Orang mari kacar anak-anak kita, anak lelaki kita di rumah. Telefon tuan-tuan. Telefon, kalau ada internet, dia boleh pergi mana-mana, dia boleh kenal dengan siapa-siapa. Ramai anak-anak muda lah ni, anak-anak tino kita tuan-tuan, baru 2 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Dia berkenalan dengan orang luar negara. Daripada Bangladesh lah, daripada Pakistan lah, daripada mana Amerika lah, mana tuan-tuan. Bila dia jatuh cinta, dia mula sayang kepada jatuh tu, dia sanggup buka baju surah ni. Sanggup buka baju boleh tayang tuan-tuan. Sama-sama tengok sana, dia mula duduk Amerika tu. Buka baju kita, anak kita. Comel anak kitanya. Bertudung boleh, duduk dalam bilik, dia buka baju, dia tunjuk belakang tuan-tuan. Ni benda penyakit-penyakit baru lah ni. Penyakit-penyakit baru tak ada lah ni. Macam-macam. Kalau kita tengok apps yang ada dekat internet tuan-tuan. Dekat apa nama ni. Google Play Store lah apa benda. Apps tu tak boleh download tuan-tuan boleh. Macam-macam. Anak kita rosak dalam rumah. Kita dah jaga comel. Anak nak keluar tak bagi. Anak kata tak apa ayah tak sih bagi keluar pun tak apa. Ayah risau telefon saya, kalau ada internet. Saya insyaAllah boleh duduk rumah. Boleh duduk rumah tuan-tuan anak-anak. Anak-anak kita dulu ni. Dia rosak dalam rumah. Bayangkan kalau dia boleh. Contohlah tuan-tuan. Dia berkenalan dengan orang. Siapa-siapa lah. Sama ada dia Muslim ke tak Muslim ke apa. Dia boleh berkenalan melalui keadaan macam-macam. Dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan WeChatnya, dengan macam-macam. Program dulu ni nak boleh. Direct tuan-tuan. Orang kenal tak kenal pun boleh. Boleh berkenalan. Kena gitu ya. Tak ada nombor telefon tak apa. Tak apa. Boleh masuk tengok. Tekan. Nak berkenalan. Assalamualaikum. Apa khabar? Gitu. Dia start mula gitu ya. Lama-lama dia kenalan. Hari-hari. Duk telefon. Duk. Akhirnya. Ni minta gambar. Minta bagi gambar lah pula. Akhirnya bagi nombor telefon lah. Lepas tu bila dia jatuh cinta semua. Dia akan buat apa macam-macam. Di dalam internet tu. Dan akhirnya kalau bayangkan kalau dia jumpa betul dengan lelaki tu ataupun puan jumpa lelaki jumpa puan, apa yang akan berlaku? Sebab dia buat belakang dah. Dekat internet tu dia buat belakang dah. Dia tunjuk belakang. Dia buat macam-macam dah.
Hak ni hak kita pusing lah ni tuan-tuan. Maknanya benda-benda macam ni, kalau kita tak jaga, dia boleh jadi pada anak-anak kita. Sebab itulah saya personally, tuan-tuan, nama personally, rasa secara apa nama ni, secara peribadinya lah. Rasa kalau anak-anak kita masih kecil, contohnya umur baru 12 tahun, 13 tahun, Bukan namanya saya pada anak. Kalau bagi anak telefon umur 12 tahun, 13 tahun baru lepas sekolah rendah, bagi telefon ada internet, bukan saya anak nama dia. Anak tu boleh rusak. Anak tu boleh rusak. Sebab apa? Anak ni bukan boleh kita kontrol semua. Kita bagi telefon dia duduk senyap, lebih-lebih dia kunci bilik, apa dia tak tahu. Kadang-kadang budak-budak ni cerdik. Sangat cerdik budak-budak ni, tuan-tuan. Kita nak buka, tak boleh buka. Passwordnya dengan apa security yang apa-apa tak boleh buka, tuan-tuan. Kita paksa dia putar-putar kat lain ni, macam-macam. Kita suruh dia tahu kita nak paksa dia buat apa. Tempat-tempat dia nak hak kita, dia pergi tengok ke apa website ke apa dia habis kita nak tengok. Lepas kita tengok, dia tukar password. Anak-anak kita. Dia sangat culah. Anak-anak hari ni sangat cerdik, tuan-tuan. Kalau kita tak mengaji pula, kita tak belajar macam dia belajar, habislah kita. Jadi sebab itulah bagi saya, kalau anak-anak tu belum lagi matang, maka tak payah bagi. Biarlah anak marah kita. Sebab kita sayang anak kita, sebab dia boleh rosak telefon ni, dia boleh bawa anak kita kepada benda sangat baik. Tapi banyak keadaan dia boleh bawa anak kita rosak dan punah dengan sebab telefon. Baru ni anak saya, anak Abah dia mari, umur 18 tahun, Tino, belajar dekat apa nama ni, Khairiyah Melu. Dia mari, Abi nak telefon. Dia tanya apa dia, nak telefon, untuk apa nak telefon? Dia kata senang nak berhubung dengan Abi Umi. Okay. Lepas tu nak telefon lah ke mana? Oh, dia kata nak ada internet lah. Sebab apa? Sebab nak ada WhatsApp dan sebagainya. Sebab mudah berhubung. Dan ni orang pakai WhatsApp berlaku. Lepas tu apa lagi sebabnya? Sebabnya dia kata mudah nak berbicara dalam dengan bab-bab pelajaran dengan saya-saya ni. Pertama tanya dia, sekala sebelum ni buat lagu mana perbincangan? Dalam WhatsApp apa? Ada. Pak, apa perlunya ada WhatsApp? Dia senyap tak jawab. Akhirnya apa dia? Akhirnya saya beli telefon harga RM80. Bagi dia SIM card dia boleh buat. Dia boleh buat, boleh hantar apa? Boleh hantar SMS, boleh telefon. Cukup. Cukup? Cukup. Anak dia memberontak lah. Dia tak suka lah. Dia macam seolah-olah kita kawal dia. Tak? Seolah macam kita nak kontrol dia. Tapi itu bagi saya, bagi yang mesti, itu kaedah dan tanda kita sayang dia. Sebab masuk mereka umur awal, kanak-kanak ni, dia tak reti mikir. Dan dia tak layak mikir lagi pada masa tu. Sebab apa? Dia kena tolong. Mak ayah dia kena tolong fikir untuk dia. Macam dulu, saya ingat arwah ayah, masa saya masuk sekolah, masa mula-mula habis sekolah rendah, nak masuk sekolah menengah. Kita tanya cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, nak masuk sekolah mana ni? Apa bagus ni? Ni sekolah rendah ni, sekolah rendah. Baru umur 12 tahun. Jadi kita tanya-tanya keluarga semua, tanya apa nama cikgu-cikgu, semua kata, jangan pergi, awak tak boleh pergi sekolah agama. Sekolah agama ni tak ada masa depan. Ingat dulu masa tahun 70-an. Awal-awal 70-an, tak ada orang nak pergi sekolah agama. Ustaz pun tak rekomen, cikgu-cikgu pun tak rekomen. Dia awak kalau pergi sekolah agama atau awak jadi qadi, awak jadi Tok Imam, tu je boleh je. Maka kita pun terpengaruh lah ni, dengan cikgu. Baliklah jumpa Tok Ayah lah. Almarhum ayah dia. Ayah kata apa? Mu kalau nak sekolah, sekolah agama, kata dia. Kalau tidak, tak pergi sekolah. Jadi oleh sebab ayah kata gitu, kita tak ada pilihan, kita pergilah. Dengan keadaan yang sedihnya, pergilah sekolah dong. Sekolah belajar, sekolah. Tak pandang mana pun. Tapi terpaksa, paksa. Buat juga, Alhamdulillah. Allah Ta'ala buka pajaran, Alhamdulillah. Rupa-rupanya kita sekolah agama ni banyak kelebihan-kelebihan dia. Banyak kelebihan-kelebihan dia. Kalau maksudnya gini, nak cerita sini, tuan-tuan. Kalau kita hanya tinggal ataupun bagi peluang pada anak untuk mereka umur 12-13 tahun, mereka tak ada kelayakan lagi untuk menentu ataupun untuk membuat keputusan untuk diri sendiri. Dia tak tahu. Budak 12-13 tahun dia dengar saya, dia kata gini-gini, dia akan ikut.
tak cukup dengan umur 12-13 tahun, 14-15 tahun ni tak layak lagi. Nak buat keputusan besar dalam kehidupan dia. Akhirnya bagi saya, telefon itu satu keputusan yang besar. Sebab dia akan mempengaruhi cara mereka berfikir. Dia akan mempengaruhi kaedah cara dia hidup. Learning tuan-tuan, kalau kita ada anak bagi telefon dia, kita catch up pun dia pakai telefon, tak jadi apa. Learning. Laki bini pun sama lagi. Pergi, kalau kita tengok, tuan-tuan boleh pergi kedai-kedai makan, mana-mana lah. Pergi, laki bawa telefon, tina pun bawa telefon, anak-anak telefon. Siapa pun catch up pun. Ni, dia main telefon masing-masing. Kemesraan dah tak ada. Hubungan kasih saya antara suami isteri ya, dah semakin kuat, semakin kuat dengan anak pun semakin kuat. Ini berlaku. Jadi nak ceritanya sini, kaitannya dengan solat yang khusyuk ni, artinya kita dalam kehidupan kita kadang-kadang maksiat, satu benda tadi kita sebut tadi, kalau banyak benda maksiat dalam kepala kita, maka memang semayang tak akan khusyuk. Payah nak khusyuk. Begitu juga dengan kesibukan kita. Kadang-kadang kita tengah semayang. Kita semayang, Allahu Akbar semayang. Tiba bunyi, tak tutup pula. Letak telefon dalam poket. Tutup. Kalau tutup, pasti vibration. Dia ada gegaran dah, bunyi. Kita semayang, kita nak mikir apa ni? Kita fikir, mesti fikir. Siapa pula ni hantar mesej, siapa pula. Okay. Kita dah fikir, artinya benda-benda teknologi learning ni sebenarnya banyak-banyak sebenarnya menghalang kita daripada khusyuk dalam solat kita. Ya? Itu ada antaranya. Jadi, satu yang mati Allah SWT, ya, pukul boleh masuk insya Allah. Tak lagi? Dia bunyi kita berhenti insyaAllah. Kita tak panjang-panjang insyaAllah. Baik. Kemudian seterusnya, di antara kaedah, tadi kita kata di antara sebab kenapa, kenapa orang yang payah nak khusyuk dalam solat, antara halangan-halangan yang menyebabkan dia payah nak khusyuk, antaranya yang pertama tadi apa dia? Banyak maksiat. Maksiat ni banyak benda lah mata kita. Kadang-kadang telefon dia. Sebab tu kita kata, kita duduk kampung ni, payah nak jumpa orang pakai skirt, tina pakai skirt, kecuali masuk kedai-kedai Cina tu lah. Adalah. Tapi jarang-jarang. Kalau bandar lah cerita, keluar bandar tu nampak sekali. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat macam-macam. Macam-macam maksiat yang ada. Kalau ni maksiat di tangan kita, buka mana-mana. Dalam masa 1 second, 2-3 second, kita boleh tengok maksiat di telefon. Boleh pilihan kita. Tu subhanallah, cabaran yang sangat hebat. Jadi kalau kita tengok maksiat, tengok benda tak boleh, benda Allah tak nama kau, lepas tu pergi sembahyang, dia ingat benda tu. Jadi dia juga menjadi penghalang untuk kita jadi, apa nama ni, kita khusyuk dalam solat kita. Baik. Kemudian, selain daripada itu, kesibukan kita lah. Kesibukan kita, apa namanya, apabila kita terlalu sibuk, ya, maka itulah menjadi punca kenapa kita tak boleh khusyuk dalam solat. Kemudian selain daripada itu juga, kita ni kurang sedar ataupun kurang perhatian tentang apa yang kita dah buat. Kita semaya tak pujuk, kita tak cara, kita tak cuba perbaiki, kita tak cuba muhasabah diri kita. Dan sebab itu ni juga antara menjadi punca kenapa kita tak boleh khusyuk dalam solat. Kalau kita tengok sahabat-sahabat dulu, diceritakan mana ada sahabat bila dalam nak tunjuk khusyukan mereka dalam solat ni, dan disebutkan dalam satu cerita, dalam peperangan, ada seorang sahabat kena panah di kaki dia, di kaki dia. Bila nak tarik, sakit. Ya? Jadi apa dia buat? Dia kata, masa aku solat, mu tarik. Ha-ha, punya hebat tanda. Dia pun semayang, Allahu Akbar, masa dia semayang, dia orang tarik. Tak berasa. Itu memang tarah dia luar biasa lah. Kita mungkin tak sabar lah keberkat tu. Ya? Tapi kalau kita dapat pun, maknanya kita dapat. Maknanya tak dapat 100%. Maknanya sehebat itu pun, sekurang-kurangnya bila kita semaya, paling basic lah tuan-tuan, paling-paling asas sekali bila kita semaya, pertamanya jangan sampai rakaat ilah. Paling-paling kuat tu. Kalau kita kata semaya, kita boleh pastikan setiap waktu kita semaya tak maknanya rakaat dia tak ilah, maknanya alhamdulillah, selamat dah besar tu. Hak tu hak nombor satu dulu. Sebab kalau hak tu punah habis. Itu pertama. Yang keduanya, untuk kita kena pastikan bahawa kita kena bila nak start. Sebab macam yang saya sebut tadi lah, bila kita nak buat satu benda dunia, kita buat perancangan yang sungguh-sungguh, maka semayang ni pun kena buat perancangan juga. Artinya apa dia? Artinya sebelum kita solat, kita tak boleh gitu gedung solat dulu. Sebab itulah kita disunatkan, contohnya antaranya semayang sunat dulu. Sunat tu macam pemanah lah.
Kalau kita main bola warming up, maknanya kita sebelum pergi main, stretching apa semua tu, kita senyap-senyap dulu baru kita pergi main. Sama je kaedah dalam dalam solat. Sebab apa? Kalau kita tengah-tengah sibuk, terus main. Contohnya macam saya, kerja dekat duduk pejabat, contohnya, duduk main dengan komputer. Duduk mikir, nak buat gapo ni, nak tajuk gapo, nak tulis gapo ni. Contohnya. Lepas tu bila azan saja, kita berhenti terus main. Hak wajib contohnya. Maka dia, hak kita dia buat kerja, dia akan nampak mari. Dia tengah-tengah semaya, dia mari idea macam-macam. Mari macam-macam idea, dia mari. Jadi kalau kita semaya seterus, dia tak jadi. Jadi keadaannya macam mana? Keadaannya, bila masuk waktu, kita rehat, berhenti dulu kerja kita. Kita pergi ambil wuduk contohnya, kita rehat sekejap. Lepas tu kita apa? Kita buat semaya sunat dulu. Kita semaya sunat dulu, hati tu tempoh bertenang dia. Semaya sunat, kalau pun rosak dalam semaya sunat tu, tehat sikit pun banding dengan semaya wajib. Sebab hak asahnya hak wajib tu. Hak asah tu yang hak wajib tu hak asah dia. Hak Allah Ta'ala tanya nombor satunya semaya kita hak wajib tu. Hak sunat tu kalau ditambah alhamdulillah. Artinya sebelum kita pergi solat, kita pergi semaya, semaya sunat dulu. Sebab tu saya kadang-kadang bila tengok orang tak semaya sunat ni saya kagum. Kagum. Ada orang assalamualaikum assalamualaikum dia puncur lagi. Tak semaya sunat. Saya sangat kagum kan orang lagu ni. Sebab apa? Sebabnya dia sangat yakin bahawa semaya dia sempurna. Bagi gitu kaedah yang lebih kuat. Maknanya kalau orang semaya assalamualaikum assalamualaikum tu dicabut, dia tak semaya sunat, dia rasa seolah-olahnya semaya dia confirm Allah Ta'ala terima. Dia confirm bahawa semaya dia tu memang sempurna, tak ada cacat celah, tak payah nak fikir, tak payah apa. Sebab orang yang semaya sunat ni, sebab apa dia semaya sunat? Sebab dia rasa semaya dia tak sempurna. Ambo kena semaya sunat wajib. Sebab bila semaya kita rasa tak sempurna sangat. Ya, sebab tu kita semaya sunat. Sebab dengan harapan bahawa bila kita semaya sunat ni dah, maka sunat, hak sunat-sunat ni boleh menampung kekurangan semaya fardu kita. Hak kita lalah, hak kita tak berapa ingat Tuhan ni. Dengan harapan bila kita semaya sunat tu, Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala perbaiki salah-salah kita, hak tak berapa jomel masa salat wajib tu. Maka kita harapkan supaya Allah Ta'ala digabung dua ni, antara semaya sunat, semaya hak wajib kita, hak tak berapa sempurna, Allah Ta'ala terima. Itu harapan je. Tapi maksudnya kalau orang tak semaya sunat tu, maknanya baguslah. Sebab dia rasa semaya dia semuanya Allah Ta'ala dah dia terima. Alhamdulillah lah. Kalau betul begitu, cuma takutnya tidak jadi lagi tu. Baik. Jadi itu antara kaedah. Dan di antara perkara yang boleh membantu juga kita khusyuk dalam solat ialah kita kena memahami apa yang kita baca. Sebab apa? Sebenarnya memang bila kita membaca alhamdulillah alhamdulillah, sebenarnya kita sudah berhubung dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak berhubung, kita kena faham. Kena faham. Kalau macam mana nak berhubung kalau kita tak faham? Jadi kita kena faham setiap wajib usaha. Kalau kita nak khusyuk dalam solat, antaranya ialah kita kena faham setiap bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran, dalam semayan. Mana kita kata Allah, kita rasa Allah, Allah tu maha besar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau kita dengar alhamdulillah segala puji bagi Allah. Bukan nak terjemah, tak boleh terjemah, tak kan? Bukan alhamdulillah kita nak terjemah. Kita naknya supaya apa kita kata dalam baca hak kita baca tu kita faham. Artinya kita sedang berkata dengan Allah. Malik yawmiddin. Kita gambarkan Allah Ta'ala itu pemilik hari-hari kemudian, hari kiamat, hari di padang mahsyar. Itu kita fikir benda tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau ya Allah, aku sembah, engkau ya kami minta pertolongan. Sampai akhirnya kita faham. Bila kita faham ni, dia artinya otak kita dia bila kita berhati, kita baca, kita dengar comel, ya kita dengar. Dan sebelum kita baca tu pun kita baca dalam hati dulu. Contoh kita baca alhamdulillah lah kita, kita ikut mulut kita contohnya. Itu antara beberapa kaedah yang disebutkan oleh para ulama yang boleh membantu kita untuk khusyuk dalam solat. Jadi kita baca artinya kita boleh sebenarnya. Dan antaranya juga ialah kita kena dengar. Sebab itulah kita kena baca lafaz itu dengan lafaz yang sedikit kuat, bukan kuat sampai mengganggu orang namun tak semaya orang sebelah kita. Kena baca dengan jelas supaya apa kita dengar alhamdulillah. Maksudnya dengan suara yang rendah tapi boleh didengar oleh telinga kita. Itu pun sebenarnya boleh membantu kita untuk khusyuk dalam solat. Jadi tuan-tuan, kata Allah SWT
bila kita cerita pasal apa nama ni, pasal khusyuk dalam solat ini, seperti mana yang disebut oleh sebagai ulama, dia ada kaitan dengan juga sebagiannya dengan keikhlasan. Kalau tak ikhlas pun dia akan mengganggu kita daripada untuk khusyuk dalam solat. Contoh adik-adik datang. Okay, adik-adik kita ni alhamdulillah datang dengar ceramah. Kalau dia datang, kalau saja ya. Kerana datang, tak nak datang sebenarnya. Tapi kena paksa kat ustaz. Dia pun datang lah, tuan-tuan. Lepas tu dia pun semayang. Semayang pun kena paksa. Tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka payah dia nak jadi khusyuk. Antaranya. Sebab itulah, dia keikhlasan dengan khusyuk ni, dia ada kaitan juga. Dia ada kaitan. Maksudnya, kalau kita nak khusyuk, antara perkara yang perlu juga kita beri perhatian ialah kekhusyukan dalam, keikhlasan kita dalam melakukan satu amalan. Kita buat kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala saja dan bukan kerana mencari redha manusia. Baik.